Bupati Sidrap, Haji Dullah menghadiri upacara penghormatan almarhum Haji Umar di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Malomo, Pangkajene Sidrap pada Rabu 3 Juni 2020. Dalam kegiatan itu hadir Sekretaris Daerah Sidrap Sudirman Bumi, Kadis Kesehatan Dalduk Sidrap Dr. Hajian Irwansyah, Direktur Rumah Sakit Nene Malomo Dr. Gigi Hasnani, serta Direktur Rumah Sakit Arifin Mukman Dr. Budi Santoso. Kegiatan diawali sambutan pihak Rumah Sakit Nene Malomo yang dibawakan oleh Muhammad Yahya. Mewakili rekan sejawat, ia mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa almarhum Haji Umar. Almarhum Haji Umar merupakan sosok orang yang baik, ramah, peduli, serta giat dalam bekerja dan melaksanakan tugas. Sementara itu, Bupati Sidrap Haji Dullah dalam sambutannya menyampaikan bela sungkawanya dan memimpin doa untuk mengenang kepergian almarhum Haji Umar. Ia mengajak kepada para hadirin untuk berdoa bersama. Semoga Bapak Haji Umar ditempatkan di sisinya serta dihapuskan segala dosa-dosanya. Haji Dullah juga mengingatkan agar para petugas kesehatan dalam bekerja harus berhati-hati serta wajib mengikuti protokol kesehatan. Almarhum Haji Umar merupakan tenaga medis di Rumah Sakit Nene Malomo Sidrap. Ia menghembuskan napas terakhir dalam perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Makassar Selasa malam tanggal 2 Juni 2020 pada pukul 19.45 WIB. Akbar Sutarno melaporkan.